Berdirinya kami di sini. Panggilah oleh Raja Hakim kepada Raja Hakim itu sendiri. Kalian kemudian cerita pesan yang ingin saya sampaikan luar biasa tema yang diangkat dalam. Tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Sehingga beliau memaklumkan kepada saya untuk dapat hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Saya ulangi, apakah teman-teman siap untuk menjadi pengurus POPS HM Iwanti tahun 2020-2021 Hijriah? Kemudian yang paling penting sesuai dengan tema yang diangkat, saya kira sangat menarik ya, elaborasi gerakan Islam Profetik untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, bahwa kualifikasi, lagi-lagi kualifikasi ulul albab itu harus kita tanamkan dalam setiap kegiatan perkaderan kita, dalam setiap aktivitas perjuangan kita. Hanya dengan itulah tatanan masyarakat yang ideal, tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bisa menjadi kader HMI. Dan sebagai ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam di usia HMI yang sudah 24, ini usia yang sudah tidak muda lagi. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa HMI usianya hanya 2 tahun lebih muda daripada proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, artinya apa? Kematangan yang sangat luar biasa, baik secara personal maupun secara organisasional. Sehingga sudah semestinya pikiran-pikiran besar HMI, cita ideal HMI, tujuan HMI, itulah yang kemudian mewarnai segala dimensi kehidupan yang ada di bangsa ini. Baik itu pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, itu tugas kita. Nah, dengan melihat kuantitas alumni, dengan melihat kuantitas kader, apalagi yang kita tunggu? Saatnya kepemimpinan nasional itu dikuasai dalam tanda kutip, dipimpin oleh kader-kader HMI yang tentu benar-benar memahami akan filosofi kepemimpinan, yang memiliki integritas yang tinggi, yang memiliki kualitas yang tinggi. Karena melihat situasi bangsa kita hari ini sangat menyedihkan. Sudah waktunya HMI mengisi ruang-ruang kosong yang ada di negara kita, termasuk kepemimpinan, mulai dari level daerah, provinsi, sampai ke nasional.